Oke, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi yang cerah ini, harinya hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, saya sudah berada di Markas Ibnu Toba. Tepatnya Sorsingon, Lur. Ini ada beton-beton. Waduh, ini nanti buat pagar kelihatannya, ya. Sepertinya begitu. Oh iya, itu iler. Ini cagak ya. Ini cagak-cagaknya. Ya, sepertinya begitu. Nanti akan dipagar ternyata. Pagarnya dari mana juga belum tahu, Lur. Nah, ini dia persiapan untuk dipagar mubeng. Yuk kita keliling-keliling sana. Oke, di sana masih menurunkan bata merah. Bung-bung tok alor delok kondisi di sini. Udi alam berkah. Bung-bung di tempat parkiran adanya seperti ada mobilnya Bapak polisi. Itu mobilnya ditutup terpal plastik, yakin gak ledukan mobil wong rai. Tandones maning sudah bisa dihuni, itu sudah digunakan sama tim Hadroh untuk tidur kelihatannya. Untuk bangunannya seperti ini, Lur. Mas kita muning ya. Itu rangkanya kelihatan dari sini. Bajaringan. Kita masuk ke dalam. Kondisi Markas Sabilu Tobah terkini hari Minggu. Sepi, Lur. Ini ST Pro Audio. Depan mimbar. Itu masih berjalan untuk renovasinya. Musola. Depan sini sudah jadi. Mas mau warning teras rumahnya. Masih berjalan untuk pembangunan di depan sini. Meninggal. Oke. Kita keluar dulu untuk melihat yang lain. Ning Neli Tim Ibak Sokas Jombang Bayi Bunda Lulu Bakso. Itu lokasi Sorsingon. Oke, di sini masih untuk penataan atau penataan kisik dirakit, Lur. Untuk ngecor nanti pengecoran bangunan musola yang baru. Ini masih dirakit ke sepatu atau cakar ayamnya ini. Ini sepatunya ukuran atau besinya ya, ukuran 12-an ini. Ini sudah jadi banyak sekali. Nanti akan disambung sama besi lonjoran ke atas itu. Nah, ini dia. Kayak ini kilo lor dadi ini.
Ini sepatu lah, biasanya ngarani cakar ayam. Panjang. Di masih di raket. Yuk keliling-keliling ke tempat yang lain. Tampak dari sini untuk tandon. Tandonnya semua morning. Tinggal finishing untuk bagian yang perlu dibenahi. Oh, masih dipasang list. Nanti akan dipasang list. Seperti itu biar terlihat cantik. Terlihat menarik. Ini ada 4 ruang. Yang mana yang atas itu agak kecil. Itu nanti akan dipasang tandon untuk atasnya. Tandon dan juga bawahnya bisa difungsikan untuk tempat tim hadro katanya lor. Informasinya begitu. Untuk tangganya juga sudah dipasang keramik itu menuju ke atas. Kelihatannya semua sudah selesai. Iya lor. Wis ngono kuwi. Running. Nanti ada mobilnya tim Hadroh Pusat IS. Untuk pagarnya tinggal lewat lagi. Dari sini terlihat lor itu pondoknya terlihat megah. Dicat warna kuning. Apa itu? Rapanya kayak kuning. Itu masih pengecatan list, bagian listnya. Atapnya seperti itu. Yuk ke tempat yang lain lagi untuk melihat kondisi di sini. Ini masih persiapan untuk pemagaran di pagar mumpung. Kok kene kok dipager lur diwehi pesi. Seperti ini untuk depan markas Abil Toba. Nanti ada mobil apa ada bus lur. Apa mau ke sini mungkin ya. Oh ya. Kernes. Killer infonya seperti itu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu yang roan. Ibu-ibu tiga orang roan nyapu nih kono.